pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini tanpa kita sadari merubah semua pola kehidupan manusia. Segala upaya dan cara dilakukan untuk kembali seperti sedia kala, sehingga membuat kita berpikir, kapan pandemi ini akan berakhir? Atau memang tidak pernah berakhir? Perlahan, kami berusaha untuk menjalani kehidupan di bawah bayang-bayang pandemi yang melanda. Sepi, sunyi, dan terasa hampa. Di rumah menjadi aktivitas sehari-hari kami. Sisi positif yang kami dapatkan dari pandemi ini, di mana kami lebih banyak berkumpul dengan keluarga, seraya menikmati hari-hari bermain bersama keluarga kecil. Serta meningkatkan ibadah dan tak lupa berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Bagi kami, adanya pandemi ini bukan berarti tidak peduli. Sadar bahwa pada akhirnya, pandemi akan berlalu, perlu kita pahami bahwa kami bisa berkontribusi guna menanggulangi situasi pandemi saat ini. Dengan cara peduli satu sama lain, langkah itu akan membuat suatu perubahan. Hari ini, kami belajar tentang arti kehidupan. Dan pada akhirnya, kami harus beradaptasi dengan istilah pola kehidupan baru. Dan kami harus terus melakukan inovasi-inovasi untuk tetap dapat produktif dalam menjalankan roda kehidupan. Salah satu cara kami beradaptasi adalah dengan menggunakan digital teknologi agar dapat terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Going better, growing stronger.